Pemirsa, hingga Selasa pagi proses pemadaman kebakaran di pusat perbelanjaan elektronik Malang Plaza masih terus berlangsung. Sejumlah pemilik toko bertahan hingga pagi untuk memastikan bahwa kondisi toko mereka tidak sepenuhnya hangus terbakar. Hingga Selasa pagi proses pemadaman kebakaran di Malang Plaza masih terus berlangsung. Proses pemadaman sempat terkendala minimnya pasokan air untuk membantu pemadaman. Sejumlah tangki air PDAM pun dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sementara itu, hingga pagi tadi, para pemilik toko di Malang Plaza masih bertahan untuk memastikan kondisi toko mereka dengan harapan masih ada sisa-sisa barang yang bisa terselamatkan. Malang Plaza merupakan pusat perbelanjaan tertua di Malang Raya yang beroperasi sejak tahun 1980-an. Sebelumnya Malang Plaza merupakan pusat perbelanjaan aneka pakaian, namun kini telah beralih menjadi pusat penjualan barang-barang elektronik.